Mendung ya, mendungnya tidak ada sinar matahari ya, tapi lampu DC 12 volt masih kuat ngangkat. Lumayan terang. Seperti ini cahayanya ya. Dan tidak ada sama sekali sinar ya. Jadi posisi di luar juga mendung ya. Tidak mengeluarkan sinar matahari. Seperti itu. Ya, jadi mendung sekali. Ya, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Jadi di hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi, yaitu solar panel fleksibel sebesar 100 WP. Kita akan langsungkan dengan memakai step down yang ada display voltase dan ampere ya. Jadi apakah sanggup solar panel ini menyalakan lampu tanpa SCC dan tanpa aki? Jadi khususnya di siang hari saja menyala untuk listrik gratis dari solar panel 100 WP. Oke, jadi solar panel fleksibelnya tipis seperti ini ya. Kapasitas 100 WP kita kena panas kira-kira sekitar jam 3 sore ya. Apa bisa masih menyalakan lampu tanpa aki dan tanpa SCC? Jadi langsung lampu DC 12 volt dibantu dengan step down. Oke, kita lihat dulu step down-nya ya. Jadi step down-nya seperti ini ya. Step down-nya jadi seperti ini. Ya, jadi ada display voltase dan ampernya. Nanti kita akan sambung ke kabel solar panel. Oke, langsung kita sambung ya. Jadi inputnya kabel kecil ini. Oke, dan outputnya kabel besar. Ya, kita langsung sambung menggunakan capit, yaitu plus ke plus dan negatif ke negatif. Jadi bisa menghasilkan energi lampu di siang hari ya, sekitar 5 jam 6 jam. Lumayan listriknya gratis. Oke, display sudah menyala ya, dan sudah kita setting di angka 13,8 volt. Ya, jadi 13,8 volt sudah kita turunkan ya, dari 18 sampai 21 volt. Ya, langsung outputnya ya, kita akan sambungkan nanti. Dan solar panelnya ada di depan seperti ini. Oke, kita akan sambungkan. Dia punya outputnya kabel 2 ini ke lampu DC. Oke, lampu DC sudah digantung ya. Jadi digantung di sini. Ya, di sepeda ya. Kita gantung di sepeda, kabelnya ke bawah. Ya. Jadi posisi sekarang sedikit mendung ya, agak mendung. Kabelnya kita akan langsung konekkan ke kabel dari modul ya. Jadi sudah kita konekkan plusnya dan negatifnya kita konek ya. Jadi sudah menyala ya, meskipun rada mendung, dan terbaca di 8 volt karena posisi mataharinya sedang mendung.
Ya, jadi seperti ini. Jadi mendung saja sudah mengeluarkan cahaya lampu. Ya. Posisi mendung sudah mengeluarkan cahaya lampu. Dan kita tunggu panas, dia akan lebih terang. Ya, seperti ini. Oke, jadi mendung ya, mendungnya tidak ada sinar matahari ya, tapi lampu DC 12 volt masih kuat ngangkat. Lumayan terang. Seperti ini cahayanya ya. Dan tidak ada sama sekali sinar ya. Jadi posisi di luar juga mendung ya. Tidak mengeluarkan sinar matahari. Seperti itu. Ya, jadi mendung sekali. Ya, gelap. Tapi masih mengeluarkan cahaya sinar matahari untuk lampu DC 12 volt ya. Di sini masih mendapat output di angka 8 volt tanpa baterai, tanpa SCC. Jadi masih kuat ya, lampunya nyala lumayan ya, sinarnya lumayan masih terang di siang hari ini sekitar jam 3 tanpa aki dan SCC ya. Dan solar panel ada di luar, posisi tidak ada matahari. Outputnya mendapat 8 volt ya, karena cuaca mendung, jadi hanya mendapat 8 volt. Kita tunggu panas, apakah dia bertambah cahayanya atau bagaimana, karena situasinya susah sekali, musim hujan dan mendung terus posisinya. Jadi SCC tidak kita pakai ya, SCC, dan sekarang mendapat 8,16 volt. Posisi mendung seperti di depan ya. Ya, di depan mendung tidak ada panas sama sekali. Dan lampu masih cukup terang menyala. Ya, jadi lampu masih menyala digantung kabelnya. Tanpa SCC, tanpa aki, dilangsungkan ke solar panel 100 WP. Jadi lumayan untuk penerangan siang hari yang listrik gratis. Ya, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini. Semoga terinspirasi untuk teman-teman semuanya. Dengan solar panel 100 WP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.